Ya, apa kabar hari ini, sehat? Sehat. Semua ya hari ini ya? Sehat. Tidak ada yang absen ya, lengkap? Contoh,
tindakan keberadaan atau pengalaman. Kata kerja mental juga disebut sebagai perbatikan laku atau kata kerja yang menggambarkan perilaku atau tindakan seseorang ketika menghadapi keadaan tertentu. Kata kerja yang menyatakan suatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Di sini saya contohkan jawaban itu mengecewakan para musafir. Bisa ditebak di mana kata yang menggunakan kata perbatikan mental yang mana? Di antara kalian ini jawaban itu mengecewakan para musafir. Mengecewakan, nah benar. Jadi mengecewakan ini merupakan ciri-ciri dari kata kerja mental. Selanjutnya menggunakan kata kerja verb material. Material di sini adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Kata kerja material ini menunjukkan subjek melakukan suatu perbuatan karena perbuatannya bersifat material sehingga dapat dilihat atau kasat mata. Kata-kata yang digunakan contohnya ya berlari, menulis, melempar, tersenyum, menangis dan sebagainya. Di sini saya contohkan, sang adipati telah menjatuhkan cinta. Kapal apa tuban mendapat perkenan untuk berlabuh dan berdagang di Malaka ataupun di Pasai. Dari kalimat ini yang termasuk verba material yang mana? Menjatuhkan. Pinter. Sudah paham ya? Selanjutnya menggunakan kalimat langsung. Kalau tadi tak langsung ya menyatakan ya. Ini kalimat langsung. Kalimat langsung ini ditandai dengan membanyaknya kalimat dia. Ya. Ditandai dengan titik dua seperti ini. Ya, maksud itu ada titik dua. Ya. Titik dua lagi langsung, mesti ada titik satu, kata titik dapat. Ini ya. Nah, untuk yang terakhir ini menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat atau peristiwa. Kalimat ini menggunakan kata-kata seperti prihatin, khawatir, wibawa, berarti lebih ke sifat tokoh, ya. Baik hati, jujur. Nah. Di sini contohnya, Pangeran Sedalepen, orang menunggu dan menunggu dengan perasaan prihatin terhadap keselamatan wanita itu. Nah, dari kalimat contoh di depan, mana yang termasuk kata sifat untuk menggambarkan tokoh? Prihatin. Oh, sudah paham semua ya? Dari yang tujuh ini ya. PG juga, tapi untuk kelompok dulu ya. Kayak untuk kelompok dulu, nanti akan saya bagikan dengan PG-nya. Setelah untuk kelompok. Yang di depan ini ada ke belakang. Yang di depannya ada ke belakang. Dibagi 5 kelompok ya, 4.
Kemarin ngerti, kita beri. Dari Monica, di sini manfaatnya Monica bisa memahami.
Dibakar Nabi. Bismillah.